Jika kita kemudian khawatir dengan pergaulan anak-anak kita, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kemudian sedikit pun waktu akan menyusut yang namanya kehidupan kita. Agar nanti Allah senantiasa menjadi anak-anak kita, mewariskan kemuliaan untuk anak-anak kita, menjadi anak-anak kita berada di dalam kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tin la wa rasulullah wa yata'adda hududahu yudkhilhu an-nara khalidan fiha wa lahu ajrun mukim. Dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, ini juga hal yang perlu kita ingat. Jika kita ingin melakukan kemaksiatan, bangun rasa takut kita, kita akan dihinakan. Dan juga di akhirat, tahu bila mengendali, kita kemudian juga akan terakas, dimasukkan ke sebuah tempat yang penuh kehinaan, yang namanya neraka. Hadirin yang tidak jemaat, yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, hati ingin mengingatkan kembali tentang nasihat. Kalau tadi kita menyimak nasihat dari Syekh Al-Muhasibi, mari sekarang kita simak. Ada sebuah nasihat dari Syekh Mustafa Al-Tiba'i, yang bahkan kemudian beliau memberikan tips, bukan hanya nasihat, tapi sekaligus tips. Bagaimana caranya menghindarkan kita dari maksiat? Bagaimana membangun ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan? Kata beliau, apabila diri memperkirakan melakukan maksiat, maka ingatlah Allah. Ingatlah kebaikan Allah, sekaligus ingatlah hukuman Allah. Apabila rasa itu belum hilang, maka ingatlah akhlak seseorang yang mulia, orang-orang yang mulia yang kita baca kepada para sahabat, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi dengan diri kita. Apabila belum hilang juga, maka ingatlah dengan terungkapnya maksiat tersebut. Apabila orang-orang mengetahuinya, bayangkan tak kalau maksiat kita diungkap, bayangkan tak kalau maksiat kita dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau apabila belum hilang kata beliau, maka ketahuilah saat itu suatu dulu baru diperlihatkan. Nasihat yang begitu sangat keras dari dulu, karena masih belum tersentuh dengan itu semuanya, barangkali kita harus ingat kepada sebuah ayat yang menggambarkan betapa ada orang yang jika kita membaca di dalam ayat itu, kita sangat berlindung kepada Allah. Kata Allah, ulaika kama'a batu Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu seperti binatang kadal, bahkan lebih baik dari itu. Mudah-mudahan hadirin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, kita termasuk para orang yang memiliki rasa takut kita kepada Allah. Dan jika belum, maka kita terus bangun. Dan kemudian jika kita sudah memiliki, tularkan ini kepada istri kita, tularkan ini kepada anak-anak kita. Bangunlah sebuah keluarga, keluarga yang takut kepada Allah, yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat.